Balfir adalah serial televisi fantasi India yang ditayangkan di MNCTV setiap Senin Jumat sore. Hari ini banyak digemari masyarakat Indonesia. Serial yang tayang perdana pada tanggal 8 Oktober tahun 2012 di SabTV ini memiliki jumlah episode panjang sebanyak 1111. Bahkan sekuelnya, Balfir Returns, yang tayang sejak September tahun 2019 sudah lebih dari episode 250-an. Balfir berkisah tentang seorang anak laki-laki yang diadopsi oleh peri dan diberkati dengan kekuatan 7 peri. Gaal Pari, peri pipi, Pijdar Pari, peri listrik, Baal Pari, peri pohon, Atkaati Pari, peri rintangan, Arpar Pari, peri lintas, Batkati Pari, peri pengembara, Nathat Pari, peri nakal, dan Rani Pari, ratu peri. Memberikan kekuatan magis kepada Balfir untuk membantu mereka melawan peri jahat Bayankar Pari, peri penakut, yang ingin menjadi ratu pari lok alam peri. Serial yang diproduksi oleh Optimistix Entertainment dengan skenario oleh Rohit Malhotra dibintangi Dev Joshi sebagai pemeran utama tituler, Balfir. Tayangan Balfir di MNCTV sempat terhenti tanggal 10 Desember tahun 2020 lalu, karena dianggap tak bisa torehkan prestasi yang bagus di tangga rating. Namun ternyata, banyak penggemarnya yang merasa kehilangan dan menantikan kembali serial India tersebut. Sekarang, kamu bisa menyaksikannya kembali di MNCTV setiap Senin Jumat pukul 15.15 waktu Indonesia Barat.